Bisul percaya semuanya baik kan? Hebat. Nah, hari ini kita mau belajar tentang memindahkan air menggunakan sendok kuah. Sebelumnya, peralatan yang harus disiapkan di rumah bersama mama yang pertama adalah sendok sayur, wadah yang seperti ini, kemudian ember kecil, tapi jangan lupa ada airnya juga. Oke, sekarang Misul mau meragain caranya seperti apa. Yang pertama-tama, anak-anak pegang sendoknya dulu ya. Air yang tadi sudah disiapin di ember seperti ini, anak-anak pelan-pelan ngambilnya. Caranya, dimasukkan sendok sayurnya ke dalam ember, kemudian diangkat, dipindahkan ke wadah seperti ini. Misi ulang lagi ya. Sendok sayurnya diambil, air yang ada di dalam ember kecil, terus dipindahkan ke dalam wadah. Sekali lagi ya, sendok sayurnya dimasukin ke dalam ember kecil yang ada air, diambil airnya, kemudian dipindahkan ke dalam wadah. Misul percaya anak-anak pasti bisa. Sekali lagi ya, Misul ulang ya, biar semuanya tambah bisa. Sendok sayurnya dipegang seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam ember yang berisi air, diambil airnya pakai sendok sayur, dipindahkan kembali ke dalam wadah. Sekali lagi, sendok sayurnya dimasukkan ke dalam ember yang berisi air, diambil airnya, dimasukkan ke dalam wadah. Wah, hebat, semuanya bisa. Luar biasa. Hebat, anak-anak sudah bisa mengerjakan ya. Nah, itu kegiatan belajar kita hari ini. Semuanya pasti bisa. Ayo, semuanya bilang, aku bisa. Nah, sudah selesai kegiatan belajarnya. Misul percaya anak-anak semuanya bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi Misul harus tahu, harus lihat juga. Kalau sudah selesai semua, minta tolong mama kirim ya ke link e-learningbelajar.tunasdaud.org. Di situ nanti Misul lihat yang bisa ngerjain yang tadi Misul kasih tahu. Oke? Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai apa? Masker. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.